Senin 8 November 2020, SMA Negeri Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang ngalakonan prak-prakan di alajar kalawan langsung di sakolaan. Eta prak-prakan diajar kalawan langsung di sakolaan teh, dipaju bari ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep, boh keur siswa, boh keur sakumna staf pengajar. Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang tisa prak poe Senin 8 November 2020 mimiti ngalarapkeun kegiatan diajar kalawan langsung di sakolaan. Eta kegiatan diajar kalawan langsung di sakolaan teh dipapag kalawan Sukabungah ku siswa turta guru. Pihak sekolah mimiti ngalarapkeun kegiatan diajar kalawan langsung di sakolaan, satu tas nyorang percobaan tur ditalungtik sawatara kali sangkan prak-prakanana bisa dipaju kalawan merenah. Dina prak-prakan diajar kalawan langsung di sakolaan, boh siswa, boh guru, kudu salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep, keur nyinglar sumebarna virus COVID-19. Kepala SMA Negeri Tanjung Kerta Jajat Sudrajat ngeceskin, pihakna nyorang kegiatan diajar kalawan langsung di sakolaan, satu tas nampa izin tur tadumasar kena rekomendasi Bupati Sumedang. Tatap muka untuk di SMA Negeri Tanjung Kerta ini mulai hari ini ya, tanggal 9 November 2020. Alhamdulillah kita sudah legal mendapat rekomendasi langsung dari Bapak Bupati dan kita menyelenggarakan pada hari ini. Gitu. Untuk teknisnya sendiri seperti apa, Pak? Nah, untuk teknisnya seperti yang sudah saya katakan pada saat simulasi, kita coba 20% dulu. Jadi kita yang masuk itu 100 orang dulu, ya 100. Masih cek Jajat, dina emprona, teu sakumna siswa bisa aup dina prak-prakan diajar kalawan langsung di sakolaan. Pangnak itu, siswa anu aup dina eta kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan teh kudu boga izin ti kolotna. Pihak sakola nyendekeun bakal salawasna nyorang evaluasi prak-prakan diajar kalawan langsung di sakolaan. Eta hal teh dilakonan sangan prak-prakanana bisa diiluan ku sakumna siswa tan ngunyangkeun resiko sumebarna COVID-19. Diki Gun.